dekat deh, dapat dari temanku gambar kodok. By the way, birthday t-shirtnya warna biru muda, depannya itu ada quotes, those who fly solo have the strongest wings. Have the strongest wings. Terus sampingnya itu ada tanggal lahir aku, belakangnya ada gambar kupu-kupu warna biru muda. Hari ini juga pakai baju biru muda. Makasih ya, tadi aku udah cek, udah habis, udah kejual 250 lebih. Makasih ya. Wah, apa itu? Banyak sekali. 250. Terima kasih ya semuanya, jangan lupa check out. Oh, terus sama tadi aku ini habis lihat di Twitter ya, apa? Cikica birthday tanggal 30 ya. Tanggal 30. Hari Senin, jangan lupa. Pengen beli tapi dompet berkata lain. Iya ya, tanggalnya ya. Padahal ini masih awal bulan loh. See you tanggal 30. Nanti setan saya aku pakai baju birthday t-shirt aku ya. Itu aku yang mikirin desainnya tahu. Aku nyari-nyari dulu. Karena waktu itu aku sempat suka sama brand bajunya Mark. Terus dia kayak keluarin versi butterfly gitu. Terus, wih, keren juga nih ini kalau buat birthday t-shirt. Tapi aku harus kayak gimana yang kayak biar aku banget gitu jadinya. Ya udah gitu deh. Ya kan, citizen banget deh. Ya udah sih, aku cuma mau bilang gitu doang. Showroom aku cuma mau kasih tahu itu sih. Soal birthday t-shirt, soal Cekica. Makasih ya semuanya. Kenapa warna biru muda, Ci? Aku belum pernah ngeliat birthday t-shirt warna biru muda sih, makanya aku pengen biru muda. Maaf ya kalau terlalu cewek. Tapi itu gak cewek banget, ah. Warnanya jadi mirip ini, baju encore pajama. Hai Kak Kikil, hai Kak Pop Digami, hai Kak Face to Face, F to Face, hai Kak Wahid, hai Kak Rafia, hai Kak FOS, sama Amawa, Aris, Match, Kak Niki, Kak Abi, Kak Yoka, makasih ya semuanya. Oh my god, the disco. Dari siapa ini disco? Let me see. How you gonna treat me? Kaan. Aku udah liat tadi Kaan nge-check out. Makasih ya Kaan. Hari ini aku lucu banget gak sih Kaan? Ya gak deh. Hari ini baju Cici lucu gak? Lucu. Tapi lucu ke yang warna putih sama ini, sama ini. Aku habis main tadi ke kafe sama teman-teman aku. Kafenya lucu banget, ada taman-tamannya gitu. Lucu deh kayak aku. Cepi. Lucu banget. Gemas. Tapi belum arti nomornya. Itu nomor ulang, nomor itu bukan nomor. Itu tanggal ulang tahun aku, pada bingung deh. Itu ulang tahun aku 29 Oktober 2002. Ci, PM kamu suka crash dibuka. Iya, kenapa ya? Aduh, makanya aku bingung deh. Aku kan pengen jadi si paling aktif di PM ya, tapi aplikasinya tidak mendukung. Marahin developernya. Iya, aku lihat tuh kayaknya. Ya, enggak tahu sih.
By the way, kalau misalnya kalian check out birthday t-shirtnya kelamaan, emang nyampainya bisa lama juga ya? Berpengaruh kah? Oh, takut nyampainya tahun depan. Ya, maaf ya, sampai kayaknya pada kesel gitu sampai ada yang uninstall aplikasi PM. Maaf ya, namanya juga masih baru aplikasinya, soalnya kan baru launching juga kan. Ngaruh banget ya, aduh. Hapus data, tapi katanya itu tuh gara-gara handphone juga. Jadi gak semua handphone nge-crash gitu loh. Ada beberapa yang PM aku gak nge-crash di handphone mereka, jadi makanya aku bingung juga sih harus gimana ya. Tapi aku gak akan mengurangi PM aku kok. Kalian masih bisa baca di notif kan? Jadi kalau gitu aku akan ceritanya kayak per bubble aja gitu kali ya, biar kalian bisa baca dari notif. Apa deh? Bikin rumah. Moka-moka, oke. Oke, jadi tungguin. Kadion, terima kasih diskonnya. Terus happy birthday. Ya, happy birthday. Ini gambar kodok. Oh my god. Besok aku bimbingan. Lia, maaf ya. Aku gak marah, sumpah. Iya, gak apa-apa. Aku juga tahu kok gak marah. Oh, Kak Andra, Kak Nanda, terima kasih diskonnya. Maci, maci, maci. Makasih ya semua bimbingannya. Ya, terima kasih. Gambar naga. Ada satu lagi tadi warna pink, tapi ini. Dek, cincinnya satu lagi warna pink mana, dek? Hai Kak Fins. Oh iya, foto kah sekarang? Tapi aku lagi jelek foto pakai baju itu. Haruskah aku foto pakai jubah itu? Oke deh, aku foto demi Lia Meliar. Aku sayang banget dah. Ya Meliar, semangat ya. Aku tahu kalian pasti bisa menyusun project. Coba itu tuh yang sinamoral kemarin. Nggak, maksudnya kayak aku abis pulang gitu loh. Ini kayak makeupnya udah tidak proper. Lipstick aku hilang guys, aduh. Ya. Aku sebenarnya udah baca dari Kak Cindy nyuruh, Kak Nadia nyuruh. Ya, pokoknya gitu deh. Kak Dinda, si Kak Anggit apa kabar sih? Udah lama deh gak denger kabar Kak Anggit itu. Hai Kak Dami. Aku tadi pagi-pagi bangun, aku kaget tahu, aku liat notif. Oh ternyata PO-nya udah dimulai dari jam 10 ya. Kalian udah pada check out, lucu banget, makasih ya. Tiba-tiba notifku rame gitu kan di Twitter. Apa nih? Weh, coach aku udah nge-check out ya, Lia aku udah nge-check out gitu-gitu. Semoga nyampenya gak tahun depan. Dion, Adion udah beli. Kananda. Gak mau besok. Besok aku takutnya lebih tidak cocok. Hari ini aja ya, foto abis ini ya. Oke. Okay. Siap sendong. Hai Kario. Masa sih Kak Kevin yang belum beli? Kevin yang mana yang belum beli? Kevin Khalid, Kevin Aulia, Kevin Kata Balok. Mau di gunung apa? Males ah. Projectnya gagal kan? Artinya kalian gak jadi bikin project. Paguyupan
apa tuh tadi, papeli ya, apa sih namanya, aku lihat tadi. Eh by the way, ini bukan kopong mata aku hitam guys, ini aku pakai eyeshadow. Di bawahnya aku pakai eyeshadow. Rel, siapa tuh tadi, siapa? Kaan kemarin kasih subsidi kaos, iya. Duh beneran. Di mana? Jadi kalian mau giveaway kah? Eh aku mau dong. Kasih buat aku aja deh. Aku berencana ingin memberi teman-temanku yang 10 orang itu 9 orang sih sama aku kan, aku masih udah punya satu kan. Aku pengen kasih teman aku 9 kaos birthday t-shirt aku. Jadi nanti kalau kita jalan mereka mau janjian pakai kaos birthday t-shirt aku. Tadi siang aku kerjain mereka, aku bilang gini, guys tolong di list ya siapa yang mau kaos ini. Ada list 9 orang. Terus mereka list ukurannya juga. Terus aku kasih linknya, aku bilang, iya belinya di sini ya. Terus mereka langsung misu-misu. Lagian kamu liar mau open giveaway dari kamu kan sih. Aku aja yang giveaway ya. Aku giveaway 100 baju kalau gitu nanti. Ih gak kebayang banget sih sumpah kalau misalnya ada yang giveaway 100 baju kayak untuk siapa? Kak Davin, makasih diskonnya. Kak Abi, oh my god Kak Abi, ulang tahun ini pun aku masih bertemu dengan kamu, senangnya. Misu-misu itu kayak ngoceh-ngoceh. Hai Kak Rizal. Hai Kak Rasha. Aku bentar lagi abis ini mau mandi. Kapdu bilang kaosku lucu. Kapdu udah lihat belum? Misu-misu mah. Kak Riz apa kabar? Masih lagi sibuk apa? Cerita-cerita dong. Desain depannya itu aku nyari-nyari dulu tahu quotes-nya. Aku nyari sendiri. Aku tidak pernah diberitahu quotes itu oleh siapapun. Aku nyari sendiri. Aku nyari dari mana ya? Pokoknya aku nyari. Wih, keren juga nih quotes nih. Langsung aku bilang ke kakaknya. Semoga proyeknya lancar ya. Lia Melior. Makasih ya Kak Trias. Oke guys, sebenarnya aku cuma mau ngomong gitu sih. By the way Kak Gani, halo Kak Gani. Makasih ya kemarin gift-nya aku udah lihat. Makasih ya Kak Gani. Aku sudah terima gift dari kamu. Makasih. Makasih juga ya Kak Reva. Semangat. Aku juga kangen Kak Arjun. Hai. Kapan show weekend orang kapan ya? Yaudah, aku cuma mau kasih tau itu. Jadi nanti kapan-kapan aku showroom lagi ya. Iya, 2027 lah. Aku makasih ya semuanya. Terima kasih Kak F2Face, Kak Abi, Kak Bal, Kak Balok, apa Balce Kak? Bek, Kak Dame, Kak Dini, Kak Osegia, Kak Grey, Kak Adriel, Kak Andra, Kak Uga, Kak Ilman, Kak Aan, Aurelia Aan. Makasih ya Kak Aan, makasih Kak Alif, makasih Kak Reva, makasih Kak Michael. Makasih kalian, Kak Nardu, Kak Dion, Kak Nanda, dan Kak Davin. Makasih semuanya, bye-bye Kak Nasru. See you tanggal 30, cekica.